Kalau yang ada anak rambut banyak, boleh tak cukur? Dalam masalah kepala, dalam masalah muka, rambut, ada bahagian yang sunat dibuang. Ni contohnya macam mahalu tahzif ni, tempat ni sunat dibuang, dibersihkan ataupun sunat dipendekkan untuk memudahkan urusan. Dan sebahagian daripada antara amalan-amalan Arab khasnya dan masyarakat-masyarakat yang lain yang mencabut ni nazu'ah, dia panggil kausan kan. Kalau kita tengok Dragon Ball, muka Vegeta tu kan, muka dia love tu, yang sini ni, sini dia panggil dal. Sebab sini kawasan yang akan donggar, yang akan botak bila mana rambut luruh kat tepi ni. Tapi Ana tak ada lah benda tu. Ana dia kecil lah, orang kata tak cukup cerdik. Ni yang ada itu. Yang tu selalunya kalau masyarakat Arab, dia akan cabut bagi luah sebab keluasan dahi antara tanda-tanda cerdiknya seseorang. Tapi tengah apa, tak apa cerdik pun insya-Allah boleh mengaji. Contoh hidup ada dengan mimbang. Dia kecil lah, selang satu jari dia. Kecil lah, tapi boleh mengaji insya-Allah. Kena rajin sikit lah daripada orang lain. Masalah sunat ke tidak ni wallahu a'lam hukumnya. Sebab tak jelas agak dia punya soalan ni, dia nak halau ke mana. Kalau nampak anak rambut masa sembahyang, dikira sah ataupun tidak? Ha. Ini pun nampak soalan dia. Kalau nampak anak rambut masa sembahyang, dikira sah ataupun tidak? Anak rambut dia masuk dalam kawasan kepala. Anak rambut dia masuk dalam kawasan kepala. Kalau dah masuk ke kawasan dai, tak ada masalah sebab dia kawasan muka. Tapi kalau masih lagi di kawasan kepala, maka dia merupakan tempat yang wajib ditutup ketika sembahyang dan di luar sembahyang. Dan rambut tersebut dikira aurat. Maka kalau nampak rambut tersebut ketika sedang sembahyang, maka dia menyebabkan sembahyang seseorang itu tidak sah. Sebab tidak sempurna syarat sah sembahyang, iaitu menutup aurat dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna. Sebagian muslimat contohnya macam anda punya keluarga dan sebagainya, dia pun akan pakai kain dan macam kain batik dia pun dan sebagainya tu, dia akan kerak buat panjang-panjang macam headband gitu kan. Dia akan pakai dia keikat dulu, panjang ni lebih besar ni lebih kurang, dan dia keikat dulu kat depan ni, lepas tu baru dia pakai anak tudung. Itu untuk mengelakkan dan untuk memastikan anak rambut tak terkeluar. Dan benda tu praktikal, benda tu sangat sangat membantulah untuk mengelakkan tak payah lepas ni duduk lagu tu tak kedua banyak. Tapi kita orang lelaki tak lah. Cumanya orang perempuan kalau nampak anak rambut dalam masa sembahyang, dikira sah atau tidak? Jawapannya tidak sah. Dan kalau nampak daripada awal sebelum sembahyang, tak sah. Kalau nampak ketika tengah sembahyang, kalau tak disembunyikan dengan segera, kalau tak ditutup dengan segera, maka hukumnya batal sembahyang. Wallahu a'lam.